Well, halo guys, kalian gue Seon, dan di video ini gue lagi coba mainin game yang lagi in banget nih, tapi masih belum keluar nih globalnya. Berjudul Silver and Blood. Ini adalah RPG yang pastinya akan gue mainin ya kalau dia udah rilis global, karena kalian lihat aja guys, untuk finishing game ini benar-benar keren parah ya. Ini untuk ilustrasinya seperti ini, dan gue suka banget ilustrasi 2D-nya. Ini mengingatkan gue ke Persona 4 atau Persona series ya. Did you really drag me here? Sepertinya role-nya atau lore-nya, story-nya, sepertinya dark sekali ya. I'm just doing my job. So let's get the formalities. Ceritanya. Ini ada filmnya. Oke, kita ada dapat animasi nih ya. Anime ya. Kakinya jadi takut. Digigit kah? Chapter 1, Blood and Silver ya. Darah dan merah. Promise me that you will live on. No matter how long it takes, I will wait for you. Oh. To welcome you home. Buset, bajunya begitu dong. Berubah ke hancur, guys. Gara-gara satu kelelawar terguling. Thank goodness this carriage held together. Oke, kita masuk ke gameplay-nya, guys. Round 1 per 3. Oh, ini auto ya. Ada di sini ada timernya, di sini ada auto, di sini ada pacer. Tentu saja bisa dipercepat ya. Ini untuk skillnya. Ya, ada animenya guys ya. Tiap skill ada. As the body decays. Oke. Black blood disease. Wah, penyakit darah hitam guys. I can still move. Bukan darah biru bangsawan. Let's keep moving forward. Moving forward, ayo. Maju. Anjir, serem banget. Once you've crossed the north of Starfall Valley, there's a secluded dock. We need to haste. Why do you keep staring at the... Forgive my belated introduction. Wah, ini misterius. Stage 03. Oh, langsung dong. Oke, kita langsung skip aja ya. Tuh gitu gua enggak skip nih, bosnya ngeri banget. Win or lose. Set dah. It's been... Ayo, healer kayaknya dia. It is fate. Akan bener. Complete. Zagon ya, raja tikus dari lembah bintang jatuh. Semua ditranslate. Waduh, ini kelas-kelas guys ini guys ya. Ini 3D modelnya bukan asal-asal. Tinggal. Baik, kita coba dia. Nah. Cakep guys. Serang. Ketrot. Lagi. Wah, darahku terbakar. Forgive me. Like I'm pin. What are they doing? Wah, hidup lagi. Black blood spreads from the dead. Hah? Oh, hidup lagi guys. Kayak laba-laba ya. Lari. Lihat di punggungnya ada kepala orang dong. Merinding gua. Keren banget. Lawan lagi. Kita pakai ini kah? Are you alright? Okay. It is fate. Allow me to lend you a hand. The situation is not. Blood. Buat siapa nih? Oh, buat dia. Kita nggak dapat. Oke. Okay. Sungguh ti. Prot. Keren ya. Ini bos pertama aja. Battle-nya udah kayak bos jauh gitu. Udah ceritanya udah jauh. Gitu. Serang. Aduh. Belum ya. Oh, ini nih. Cakep guys. Walaupun bajunya minim ya. Cap. Oh, ini kayaknya lobby. Oh, ini ininya guys. Tampilan utamanya. Namaku, siapa namaku? Shit, pasti dong. Oh, apa ini? Namaku. Aku adalah Sir. Go. Go.
Wah, memori dalam darahnya nggak banyak katanya. Your name is Noah Nevernight, a heretic. Lah terserah gua ngisinya apa. But and then we recreated you, bringing people back from the dead. Baca kah? Wah, ini dia nih. Kok baju kita udah keren gitu? Kok lagunya enak? Jai gacanya dong ini. Ada animasinya merah. Apakah UR? Gak tahu sih rarity di game ini apa ya. Press and hold. Oke. Anjir keren. Pakai darah kita ya. Sumpah, lagunya keren banget. Ini baru game guys. Kuning. Oh, tadi dihidupin lagi dong. Anjay. Enak ya lagunya ya? Lah, jadi ada borok. Seti. Oh, saya. Waduh, ilustrasinya lihat guys. Guys. Bisa lama tuh kalau mau dilihatin ya. Oh, ini tampilan upgrade karakternya guys. Sumpah ini ilustrasinya sih keren banget ya. Oke, naikin level. I feel. It's just getting hot lah. Darahnya masuk. Nanti karakter. Wah, ini yang tadi guys. Buah kambing. Wih, kita keren amat. Ini kita kan. Nah oke guys, ini sekarang gue udah 1/4 dan storynya sih menurut gue sejauh ini luar biasa. Dan kalian juga bisa rasain sendiri kalau kalian main ini. Dan ini game bisa di download di tap-tap ya. Dan untuk ininya kalian bisa FVPN dulu. Tapi kalau udah main VPN-nya bisa diganti. Dan ini gue udah dapet ya 10 kali ini. Dan kita bisa langsung gacha untuk lanjutin storynya. Karena ini udah susah banget kalau nggak ada karakter tambahan lagi ya. Jadi di sini kita mau lihat dulu detailnya karakter-karakter apa aja yang bisa kita dapetin. Dan oh, ini untuk SSR-nya 4% ya rate-nya. Lumayan gede. Lah, ini SSR-nya lebih banyak justru ya dibandingkan si SSR-nya. Oh, ini si Reza yang tadi ya, yang kita sebut-sebut mulu. Yang bajunya wadadadau diudiu ya, ini. Ira, siapa ini? Nah, untuk karakter-karakternya luar biasa keren-keren guys. Untuk levelnya sampai 200 jir. Hah? Nicole. Wah. Keren-keren guys ya. Yggdrasil anjir. Pohon dong. Anjay. Ya, dia keren sih tapi jangan sampai dapat dia lah. Ini kayaknya yang di story tadi. Ini cowok ya guys ya by the way ya. Si Eposa yang tadi ya. Salah satu ini. Ini kayaknya yang tadi ngebunuh si ini deh. Si Reza ya. Van Helsing dong. Van Helsing tuh kalau kalian tahu dia pembasmi Dracula guys ya. Ada filmnya soalnya. Ini Triss siapa? Nah, ini boleh nih kayaknya nih. Cewek cowok nih. Oh, cewek. Maureen, Edina, Kane yang tadi, Selena. Nah, ini keren. Waduh. Tiduran gitu. Drares. Oh, ini yang tadi nih yang api ya. Anjay Illuminati guys. Tangannya segitiga. Ami. Makan jantung guys. Eldorado. Wah ini keren nih. Cilo cuy. Golden Sun. Nah ini keren nih. Ya kalau dapat dia boleh dah. Bedrick. Hati Covenant Sep nih siapa. Serem amat ini. Agares juga. Tapi yang versi Covenant ini apa, kenapa bedanya Covenant sama yang biasa guys ya. Hati Covenant, buset, bisa dapet nih. Kita dapetin hati Covenant ya sama Mia Covenant. Atol. Oke, kita langsung gacha saja untuk, oh ini keren nih.
langsung gacha aja 10 kali ya. Siapa tahu dapat yang bagus dan kayaknya gua akan lanjutin game ini deh. Oke, kita buka langsung. Dengan musik yang luar biasa keren. Ini ada pertandanya nih, enggak nih kalau SSR. Blup. Mulai nih. Buat SSR enggak nih? Tuh, merah, guys. Merah tuh apa ya? Dapat siapa? Keren banget ya animasinya ya. Lah, ya dapet ya yang Eposa tadi. Jenny bisa double kah? Bisa juga nih. Dua kah? Wah, kalau reroll sih lama loh. Ini juga yang tadi ya, keluarga si Eposa yang tadi ya. Wah, kita dapet ini dia, guys. Apa-apa lah ya, padahal gue maunya ini nih. Si siapa tadi? Kita lihat ya, Moraine. I don't recall calling you, but it seems you have no intention of leaving. Wah, ini lengkap bener, guys. Sumpah ini. Boleh lah ya, kita mainin lanjut ya. Walaupun dia belum keluar global ya, kita pelajarin dulu biar supaya nanti kalau rilis global udah mantep. Oke, kita coba aja. Kita naikin levelnya dulu. Waduh, sampai 40 nih. Jadi easy gaming dong. Coba 10 dulu ya. Buat lewatin sih 1/5. Oke, kita langsung coba aja ya. Kita langsung coba di 1/5. Kita masukin si yang tadi siapa namanya ini. Lupa lagi, pokoknya dia keluarga Eposa lah ya. Kalau dia bulannya tuh bunyinya bentuknya apa ya? Nah, ini kayaknya assassin, guys. Oke, langsung mulai aja. Level 10 sendiri. Wah, bisa kita bantai-bantai, bisa kali 2, guys, karena udah 1/5 ya. Dia nyerangnya belakang lu. Anjay. Ya, ini karena levelnya beda sendiri, guys, makanya dia sakti sendiri. Prop. Gua langsung bisa tele ke depan. Oh, dia bulannya 3/4 ya. Kita lihat ultinya kayak gimana. Oh, lama, guys, ultinya, guys. Jangan meninggoy dulu. Coba ultinya. Dia doang yang belum. Ayo dong. Ayo dong. Nah. Ngapain nih? Kurang jelas, guys, ya. Dia ngapain sih tadi? Ya, pokoknya begitulah, guys, ya. Oke, kita sudah selesai di 1/5. Kayaknya gue akan lanjutin main game ini sampai nanti bisa gacha lagi dan akan gue update lagi, guys. Tapi sampai situ dulu review game Silver and Blood ini. Sampai sejauh ini sih gue sangat-sangat menikmati, dan kayaknya kemungkinan besar kalau ini rilis global sih udah pasti gue mainin. Ini aja belum rilis global aja gue mainin sampai sejauh lah ya, sampai gue bosen dah pokoknya, sampai gue tahu karakter-karakter mana yang oke untuk diambil dan yang tidak diambil ya, guys, ya. Kalau bisa gue reroll juga nih karena gue mau dapetin yang tadi tuh, atau nanti gue mainin sampai bisa gacha lagi ya, guys, ya. Tapi selain itu sih, untuk visualnya, ilustrasinya, lagunya saat gacha, dan model 3D-nya, skillnya, ada animasinya, aduh, dubbingnya juga bagus. Pokoknya kalian harus coba main game inilah. Pokoknya keren lah. Walaupun gameplaynya sebenarnya gameplaynya biasa aja, tapi sisi positifnya tuh dari ceritanya, dari macam-macamnya itu jauh melebihi game-game RPG yang lain-lainnya, guys. Oke. Kalau kalian ada saran dan kritik, atau kalian ada rekomendasi game yang kalian mau gue mainin, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan terima kasih yang udah nonton. Stay chill.